Terus, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di tengah keluarga masing-masing pada ibadah minggu biasa ke-7, minggu kedua sesudah Pentakosta 19 Juni 2022. Ini kami sampaikan penegasan warta gereja sebagai berikut. Warga baru, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima surat keterangan masuk ke GKJ Sidomukti Salatiga dan surat pernyataan masuk ke GKJ Sidomukti Salatiga dari 1. Majelis GKI Salatiga bagi Ibu Yuliana Sulistyo Hartanti dan Saudara Clay Christian Juwano Rossi yang beralamat di Jalan Indraprasta 1/7 Bendosari Salatiga. Selanjutnya, Ibu Yuliana Sulistyo Hartanti dan Saudara Clay Christian Juwano Rossi masuk wilayah pelayanan wilayah 2 Kelompok Yohanes. Yang kedua, surat pernyataan masuk ke GKJ Sidomukti Salatiga dari Bapak Suwandi yang beralamat di Jalan Abioso 14 RT 06 RW 01 Dukuh Salatiga. Selanjutnya, Bapak Suwandi masuk wilayah pelayanan wilayah 3 Kelompok Timotius. 3. Pernyataan masuk ke GKJ Sidomukti Salatiga dari Saudara Maria Monica Dewi Gracia yang beralamat di Jalan Argo Mulyo nomor 7 RT 8 RW 1 Ledok Argo Mulyo Salatiga. Selanjutnya Saudara Maria Monica Dewi Gracia wilayah pelayanan wilayah 3 Kelompok Petrus. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKJ Sidomukti. Berikutnya, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudari Diah Novita Arianti, warga Kelompok Paulus, yang akan melangsungkan perkawinan dengan Saudara Ahmad Nur Rifa Ramanagara, warga Kelompok Paulus. Apabila setelah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Rabu 29 Juni 2022, waktu pukul 10 WIB, tempat GKJ Sidomukti Salatiga. Pengumuman berikutnya pengakuan percaya dan sidi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan permohonan pengakuan percaya atau sidi bagi 1. Saudara Elizabeth Nababan, putri Bapak Tohom Nababan dan Ibu Saur BR Situmorang, warga Kelompok Markus. 2. Saudara Ragil Evelyn Lydia Nababan, putri Bapak Tohom Nababan dan Ibu Saur BR Situmorang, warga Kelompok Markus. Yang ketiga, Saudara Marta Sankiu Kineta Magdalena, putri Bapak Dodi Bramantyo dan Ibu Yunike Widi Wardani, warga Kelompok Lukas. 4. Saudara Regina Benedicta Kristi, putri Bapak Ibu Titus Roy Danto dan Ibu Iwan Dwi Arwanti, warga Kelompok Lukas. 5. Saudara Evelyn Diah Christian Ivana, putri Bapak Andika Ardiansyah dan Ibu Kristina
Sumiati, warga kelompok Yohanes. Yang keenam, Saudara Richard Nathanael, putra Bapak Ibu, putra Bapak Kurnia Esa Kriswanto, dan Ibu Windri Kusumaningrum, warga kelompok Yohanes. Ketujuh, Saudara David Setio Wicaksono, putra Diaken Immanuel Sadu, putra Diaken Immanuel Sadu Pramudiana, dan Ibu Sri Wahyuni, warga kelompok Paulus. Delapan, Saudari Kesia Tabita, putri Bapak putri Bapak Kusdiarto Dwikora, dan Ibu Rili Tineke, warga kelompok Paulus. Kesembilan, Saudari Mirel Kantos Nararia Laleno, putri Pendeta Ebenezer dan Pendeta Amalia Paulina, warga kelompok Paulus. Sepuluh, Saudari Octavia Ratna, putri Bapak Widyasmoro Suryo Prihanto, almarhum, dan Diaken Estutiani, warga kelompok Paulus. Sebelas, Saudara Yehosia Aji Pamungkas Jiwandono, putra Bapak Widyasmoro Suryo Prihanto, almarhum, dan Diaken Estutiani, warga kelompok Paulus. Yang kedua belas, Saudara Yusuf Putra Wijaya, putra Bapak Priyat Iguh Wicaksono, dan Diaken Tuti Setyowati, warga kelompok Paulus. 13, Saudari Daniela Aneta Belisia, putra Bapak Erwin Tri Udayana, dan Ibu Tabita Napitupulu, warga kelompok Timotius. Pelayanan pengakuan percaya atau SIDI akan dilayankan pada hari Minggu 3 Juli 2022, waktu pukul 7 WIB. Tempat di GKJ Sidomukti Salatiga. Pengumuman berikutnya, Sakramen Baptis Dewasa. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan permohonan Sakramen Baptis Dewasa bagi Saudara Ari Budi Setiawan, putra Bapak Suwarno dan Ibu Ambar Listanti, warga kelompok Yohanes. Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa akan dilayankan pada hari Minggu 3 Juli 2022, waktu pukul 7 WIB, tempat GKJ Sidomukti. Demikian penegasan Warta Gereja pada ibadah Minggu Biasa ke-7, Minggu kedua sesudah Pentakosta. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Biasa ke-7, Minggu kedua sesudah Pentakosta. Mari berbakti dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh diri agar hidup pemberian Tuhan ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Umat diundang untuk berdiri menyambut sabda Allah di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan nyanyian umat KK521 bait 1, 2, dan 3. Asal kau ada yang tak perlu.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Anak-anak, selamat pagi. Oh, nggak dengar suaranya ya? Selamat pagi. Nah, gitu ya. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini ya? Dan kita sekolah minggu tetap muka kembali untuk hari ini. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih berjalan bersamamu untuk menemanimu, di depanmu untuk memandumu, di belakangmu untuk mengawalmu, di atasmu untuk memberkatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah untuk anak-anak. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh. Yang ingin ku andalkan.
kasihnya pedoman di bawahnya. Hidupku di tangannya. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan sungguh besar, belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepada-Mu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Batu melakukan tanggung jawab.
kami lemah, kami ragu. Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa Jemaat, mari kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Dengan kepasrahan diri akan kasih Sang Bapa, marilah kita terima anugerah pengampunan sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya melalui hambanya Paulus suratnya kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pula kita sambut amanat hidup baru dalam anugerah pengampunan, sebagaimana pula sabdanya melalui hambanya Paulus suratnya kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Jiwaku pun memuji.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk menerima bacaan sabda Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita mohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kini kami membuka hati kami, bahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu agar kehidupan kami diterangi senantiasa oleh sabda-Mu. Sedemikian melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Buat kami mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, namun buat kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Bapa, kami semua bersedia untuk mendengarkannya di dalam dikau sabda Allah sejati Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Elia ke Gunung Horeb. Bacaan dari Kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 8 sampai 15. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 8 sampai 15. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika esok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yudea, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datang, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam padanya manusia
Bacaan kedua. Hukum Taurat atau Janji. Bacaan dari Surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 23 sampai 29. Galatia bab 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah datang. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas bab 8, Injil Lukas bab 8, ayat 26 sampai 39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut.
adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Maka datang kepada Yesus dan mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita cermati memang ada perbedaan dalam penyebutan lokasi peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dari tiga penginjil. Menurut penginjil Markus dan Lukas, peristiwa itu terjadi di Gerasa, seperti yang kita baca. Namun kalau kita perhatikan di Injil Matius, peristiwa itu terjadi di Gadara. Ada perbedaan memang. Namun demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketiga penginjil ini, Matius, Markus maupun Lukas, mengisahkan, ini yang saya kira penting, yang tidak boleh dilupakan, bahwa peristiwa itu terjadi di luar Palestina, di luar wilayah Yahudi. Gadara itu kota yang tidak jauh dari Galilea, kira-kira 10 km di sebelah barat Galilea, Danau Galilea. Dan Gadara termasuk dalam wilayah Dekapolis. 10 kota Dekapolis, ibu kota Piria, provinsi Romawi. Nah, demikian juga saudara-saudara, Gerasa. Gerasa itu kota Romawi yang terkenal, 55 km di sebelah tenggara Galilea. Memang sebetulnya jauh antara Gadara dan Gerasa. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak perlu lalu menjadi sebuah kerisauan bagi kita, oleh karena tentu setiap penginjil memiliki perspektif tersendiri untuk mengisahkannya. Dan tentu para penulis Injil tersebut memilih untuk mengacu pada area-area yang sama. Dan yang sama itu apa? Dan yang sama itu adalah, baik Gadara maupun Gerasa, dua-duanya adalah wilayah Dekapolis. Ini bukan wilayah Palestina atau Yahudi, ini bukan ada di dalam wilayah yang disebut sebagai wilayah umat Allah. Ini wilayah asing. Lebih tegasnya, ini wilayah yang dikategorikan kafir.
Jadi baik penginjil Matius, Markus, maupun Lukas, betapapun mereka memilih area yang berbeda, tetapi mereka mengacu kepada sebuah pesan yang sangat penting menurut saya. Yaitu bahwa peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu terjadi pada wilayah Dekapolis. Ini yang biasanya terlewat gitu ya, tidak diperhatikan. Maka ketika ketemu ada dua teks yang berbeda, satu bilang Gerasa, satu bilang Gadara, kita bingung. Tidak perlu bingung karena sesungguhnya setiap penginjil memiliki perspektif tersendiri untuk mau menyampaikan pesannya meskipun caranya berbeda. Seperti kalau kita perhatikan kisah tentang kelahiran Yesus, Matius mengisahkan kisah kelahiran Yesus beda dengan Lukas. Ya tidak apa-apa, karena memang perspektif yang berbeda. Markus malah tidak menceritakan apa-apa tentang kelahiran Yesus. Jadi hal ini tidak perlu menjadi sebuah kegelisahan atau kegalauan, karena artinya bahwa kita paham bahwa ada bagian yang ingin ditekankan baik oleh Matius, Markus, dan Lukas, yaitu ada peristiwa besar terjadi dan itu di luar wilayah Yahudi. Itu ada di luar wilayah asing. Itu ada di luar wilayah Yahudi yang sering disebut sebagai wilayah kafir itu. Lu apa ada pentingnya untuk memperhatikan bagian ini? Ada. Dan saya kira baik Matius, Markus maupun Lukas memiliki perspektif yang sama untuk menegaskan bahwa Dekapolis tetap menjadi bagian yang dirahmati oleh Allah di dalam Yesus. Saya kira itu pesannya. Jadi kalau ketika penginjil mengisahkan bahwa peristiwa itu terjadi di luar wilayah Palestina, ada di wilayah asing Dekapolis, maka ini saya kira penting juga bagi Lukas untuk memberitakan sesuatu dan bersaksi sesuatu kepada Theophilus, penerima Injil Lukas, yang memang bukan orang Yahudi. Wilayah Dekapolis itu wilayah Helenis. Wilayah Helenis artinya wilayah yang berbudaya Yunani, Romawi, non-Yahudi. Agaknya penting memang bagi Lukas untuk memberikan penegasan, kesaksian kepada Theophilus yang memang bukan orang Yahudi, sang penerima Injil Lukas ini. Perhatikan di bagian awal dari Injil Lukas, Lukas menyapanya dengan, "Hai Theophilus." Maka penting memang tentu. Nah, pertanyaan selanjutnya acap kali juga, siapa orang yang kerasukan setan itu? Memang tidak jelas Bapak Ibu identitasnya. Mungkinkah dia ini seorang pemelihara babi itu? Sangat mungkin. Tetapi memang tidak jelas siapa orang yang kerasukan setan itu. Ada apa percakapan, ada penafsiran tentang babi-babi itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, binatang ini dalam pandangan agama-agama semit dari kata Arab shema, artinya nama. Kata semit biasanya menunjuk kepada, ini istilah linguistik etnologi yang biasa menunjuk kepada bangsa-bangsa di Timur Tengah dalam rumpun bahasa-bahasa semit. Gitu ya. Ini kalau dalam agama-agama semit, Yahudi, Islam diantaranya, binatang ini dikategorikan sebagai binatang najis. Binatang najis, larangan. Tapi babi di dalam agama-agama non-semit, yang bukan semit, ini dianggap hewan suci. Bahkan kadang juga dijadikan korban persembahan. Ingat, yang non-semit, yang bukan dalam rumpun Timur Tengah itu. Tentu saja bagi Israel jelas bahwa itu sesuatu yang menjadi bagian dari kenajisan. Meskipun dalam agama-agama non-semit, hewan ini dianggap suci, bahkan juga menjadi bagian dari korban persembahan, namun bagi Israel itu bagian dari kekafiran
bagian dari kenajisan bagi Israel. Maka pemelihara babi juga dipandang sebagai pekerjaan hina, oleh karena itu terkait juga dengan kekafiran. Nah, Bapak Ibu, kalau kawanan-kawanan babi ada di sana, memang menjadi jelas, memang itu daerah yang oleh orang Israel sebagai daerah yang dianggap kafir. Daerah di luar garis rahmat Allah itu. Itu daerah asing. Sama seperti kalau orang Israel memandang Samaria yang juga sebagai daerah asing itu. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebetulnya tidak mengherankan kalau kawanan-kawanan babi itu banyak dipelihara di daerah Dekapolis yang memang berbudaya Yunani. Dan sudah barang tentu di daerah seperti itu dipandang sebagai daerah kekafiran oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, karya Yesus ditegaskan oleh penginjil Lukas sebagai sebuah kesaksian kepada Theophilus. Apa itu? Karya Yesus yang melintasi batas. Kuasa Yesus tidak ditentukan oleh satu wilayah tertentu. Kuasa Yesus juga tidak dibatasi, ditentukan pada satu komunitas tertentu. Tidak. Karya Yesus yang adalah karya kebaikan Allah untuk semua orang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita tidak bisa membayangkan bahwa kota Gerasa itu adalah daerah yang sepi, meskipun memang dalam keterangan ini lokasinya yang dikisahkan itu pekuburan. Tapi kan dijelaskan bahwa ini kuasa setan ini acap kali menarik orang yang kerasukan setan itu ke daerah-daerah yang sunyi. Tetapi Gerasa bukan daerah terpencil. Gerasa itu kota besar dalam kategori peradaban waktu itu sebagai kota Romawi yang mewakili sebuah perkembangan peradaban manusia. Nah, di daerah yang dianggap kafir, di daerah asing yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai wilayah yang tidak tersentuh oleh rahmat Allah itu, daerah yang tidak layak untuk menerima belas kasihan Allah itu, Yesus datang ke sana, dan di wilayah Dekapolis pun mujizat terjadi. Di wilayah yang dianggap tidak layak untuk menerima kemurahan hati Allah, Yesus datang dan kuasanya menyatakan kemurahan hati Allah yang tidak dibatasi oleh keyakinan-keyakinan yang demikian itu. Ada kesembuhan dari sebuah keterbelengguan. Dan itu melahirkan sebuah perubahan hidup bagi yang disembuhkan. Namun, saya kira juga bagi masyarakat yang kini mendengar kesaksian dari mereka, dari dia yang telah disembuhkan, yang telah dilepaskan dari keterbelengguan itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua hal penting yang saya kira kita bisa hayati dalam bacaan kita hari ini. Kuasa Yesus yang menyatakan kuasa kemurahan hati Allah tidak dibatasi dengan pelbagai macam sekat. Itu menembus batas, bahkan batas-batas keyakinan sekalipun. Karena begitulah yang ditegaskan melalui kisah ini. Bagi orang Yahudi, bahwa wilayah yang di luar mereka tidak berhak dan tidak layak untuk menerima kemurahan hati Allah, rupanya mereka harus tercengang melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kuasanya memang kuasa yang menyentuh mereka semua yang membutuhkan dan mereka yang ada dalam keterbelengguan itu. Jadi kuasa Yesus bukan hanya dibatasi ada di wilayah Palestina. Seakan-akan kalau di luar itu Yesus tidak mampu lagi melakukannya, tidak. Atau Yesus tidak mau melakukannya, tidak. Di luar wilayah itu pun Yesus melakukannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya kira ini menegaskan kepada kita semua bagaimana
kuasa kasih Allah yang tak terbatas itu, yang menembus batas, yang melintasi tembok-tembok. Belas kasih Allah adalah belas kasih Allah untuk semua orang. Dan Yesus melakukannya untuk menegaskan itu. Maka memang ini menjadi sebuah panggilan bagi kita. Yang juga sedia untuk membawa kesaksian belas kasihan Allah itu kepada semua orang. Yang itu berarti kepada kita ditegaskan sekali lagi bahwa semua orang adalah objek kasih Allah. Kasih yang tidak disekat-sekat. Kasih yang tidak dibatasi. Dan di mata Allah, dalam karya Yesus, semua dikasihinya. Dari sini mari kita berefleksi, berhati-hatilah dengan macam-macam penilaian dan atribut yang kita berikan kepada banyak orang yang memang berbeda. Bukan hanya kaitannya dengan kepercayaan atau dengan budaya, namun acapkali pula masyarakat kita seringkali mengkotak-kotakkan manusia sedemikian rupa. Ada orang-orang yang mendapatkan rahmat penuh dari Allah, ada yang hanya separuh, ada yang hanya seperempat, hanya oleh karena kita menganggap kita lebih baik daripada dia. Stop. Karena bukan itu kesaksian kita untuk menyatakan belas kasihan Allah. Kira-kira begitu yang ingin dikatakan oleh Lukas, bahwa rahmat Allah juga menyentuh Theophilus. Maka saya kira ini panggilan juga bagi kita semua untuk berhati-hati terhadap setiap penilaian kita terhadap orang lain. Dan berhentilah, saya kira, untuk selalu mengkategorikan ini kelompok yang layak untuk diberkati Tuhan, ini kelompok yang tidak layak diberkati oleh Tuhan. Karena sesungguhnya belas kasih dan kemurahan kebaikan Allah tidak pernah dibatasi siapapun. Kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, wilayah Gerasa, wilayah Gadara ini wilayah yang sesungguhnya pada zamannya dianggap sebagai wilayah yang maju, wilayah modern pada zamannya dalam peradaban. Tetapi keterbelengguan itu tetap ada di sana. Modernisme, jangan dipikir bahwa lalu tidak ada keterbelengguan di sana. Hidup dalam dunia modern tidak menjamin bebas dari belenggu, dari sebuah keterbelengguan. Karena betapapun modernisme, kenyataannya bukan tanpa kelemahan. Modernisme yang menekankan sangat kuat pada rasionalitas senyatanya justru tidak mampu mengelola kenyataan bahwa di tengah-tengah masyarakat ada kemajemukan. Dan begitulah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan modernisme yang sangat menekankan dan kekuatannya itu ada pada rasionalitas, sekarang justru dikritik dengan apa yang disebut sebagai pasca modern atau postmodernisme itu. Karena modernisme yang sangat menekankan rasionalitas itu ternyata juga tidak mampu untuk mewadahi ada keragaman berpikir. Tidak ada kebenaran tunggal. Dan begitulah postmodernisme atau pasca modernisme itu justru menjadi sebuah cara berpikir untuk berusaha melakukan kritik dan memperlihatkan ada kelemahan-kelemahan, ada kegagalan-kegagalan dalam memperbaiki kehidupan. Modernisme dikritik karena justru karena tekanan begitu kuat kepada rasionalitas, tetapi yang terjadi juga krisis dalam kehidupan nyata manusia. Sekarang ini kita toh juga bisa melihat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, makin merosotnya kehidupan manusia, merebaknya kekerasan, meningkatnya kemiskinan, semakin lebarnya jurang ketidakadilan, rusaknya lingkungan hidup. Bukankah itu menjadi indikator kegagalan dan kelemahan modernisme itu?
kelemahan rasionalitas itu yang selama ini diagungkan sedemikian rupa, tapi tidak bisa menjawab persoalan kehidupan nyata umat manusia. Dan sekarang justru pesan Injil menegaskan, bukan justru kepada membiarkan diri pada penekanan begitu kuat kepada rasionalitas, tetapi melihat realita kehidupan. Dan Allah merahmati, Allah menganugerahkan berkat dengan kepelbagaian. Nah, di bagian ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya kira pesan Injil juga menegaskan, di tengah dunia yang modern sekalipun, keterbelengguan hidup masih sangat mungkin terjadi. Dan betapa kita pun acap kali juga terbelenggu dengan segala macam kekhawatiran dan kegalauan, oleh karena kita melekatkan hidup kita justru kepada modernisme itu sendiri, kepada sesuatu yang kita anggap itu sebagai jawab atas kehidupan kita, namun sesungguhnya kita bisa kehilangan pemaknaan hidup di dalamnya. Orang berpikir bahwa dengan memiliki kuasa, memiliki kekayaan, memiliki harta, maka ia terbebas dari segala belenggu, namun ternyata tidak. Nah, di bagian ini saya kira Bapak Ibu, pesan Injil menegaskan, carilah Yesus kepada kita yang di tengah keadaan dunia sekarang acap kali juga membawa kita kepada berbagai macam ketakutan dan kegalauan. Carilah Yesus dan temukanlah kuasanya. Kuasa yang sungguh mengubahkan kita, paling tidak membawa kita kepada orientasi hidup yang tidak membiarkan diri diseret oleh segala macam hal, seakan itu jawab atas kehidupan, kebutuhan kehidupan kita, namun acap kali itu justru membuat kita semakin terseret kepada ketidaktahuan dan bahkan ketidakjelasan. Apa yang terjadi atas seorang yang terlepas dari kerasukan setan sesungguhnya menegaskan kepada kita pula, Yesus punya kuasa untuk membebaskan kita dari segala belenggu, ketakutan, kecemasan, kegalauan, di tengah-tengah segala hiruk pikuk kehidupan dunia sekarang ini. Carilah Yesus dan temukanlah kuasanya yang mengubahkan orientasi hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Dalam kesatuan dengan gereja segala abad dan tempat, dibangun di atas pengajaran para rasul, marilah kita teguhkan keyakinan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Inilah asas kepercayaan iman kita dalam pengajaran rasuli gerejanya. Kiranya hidup ziarah umat dan gerejanya teguh berdiri dan dibangun di atas dasar pengajaran iman ini di sepanjang masa. Amin. Saya akan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur sepatutnya dan selayaknya kami bawa kepada-Mu Tuhan untuk anugerah berkat-Mu yang meneguhkan kami semua dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Terlebih ketika kami boleh juga menghayati dan merenungkan sabda-Mu melalui kesaksian hamba-Mu Lukas. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa sesungguhnya kasih kemurahan-Mu tiada batas. Kasih dan kemurahan serta kebaikan-Mu yang sesungguhnya melampaui segala kemampuan kami untuk memikirkannya pula. Dan ini menjadi panggilan bagi kami untuk bersaksi bahwa Engkau mengasihi semua orang. Demikian pula kami bersyukur oleh karena Engkau pun dengan kebaikan dan kemurahan-Mu menolong kami pula acap kali di tengah hiruk pikuk dunia ini dengan berbagai macam tawaran, kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan. Namun acap kali kami justru menjadi pribadi-pribadi yang kosong, justru pribadi-pribadi yang ada dalam keterbelengguan. Namun Engkau memanggil kami untuk menemukan kuasa-Mu atas hidup kami, mencari Dikau yang justru membawa perubahan dalam kehidupan kami, untuk tidak meletakkan kekuatan pengharapan kami pada perubahan dunia dan bahkan silau dengan apa yang ada di dunia ini, namun kami mencari Dikau dan menemukan kuasa-Mu itu berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ini yang menolong kami dan menopang kami pula senantiasa untuk tidak dibelenggu oleh macam-macam kekhawatiran, ketakutan, dan kegalauan dalam hidup ini. Segala rasa syukur kami bawa kepada-Mu pula Tuhan untuk anugerah berkat-Mu yang boleh kami rasa sepanjang perjalanan hidup kami yang telah kami lewati. Maka ketika kami memandang masa depan, kami pun meletakkan pengharapan kami kepada-Mu. Pada belas kasih-Mu, pada kemurahan-Mu, pada kebaikan-Mu. Maka mari Tuhan, lestarikanlah berkat-Mu itu bagi kehidupan kami di tengah-tengah pribadi, keluarga, pun juga dalam gereja-Mu. Campur tangan Tuhan kami mohon, bagi setiap pribadi dengan segala gumul, dengan segala kemelut, dan gejolak kehidupan yang harus dijalani dan dilewatinya, dan diatasinya. Kuatkan, teguhkan mereka, campur tanganlah di sana Tuhan. Engkau menjadi bagian pula dalam perjuangan mereka. Dalam segala kelemahan fisik, saudara-saudari kami yang bergumul juga dengan sakit penyakit, mari kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan pula kepada mereka. Anugerahkanlah kesehatan yang prima. Dan segala hal yang diupayakan pula untuk kesembuhannya. Bahkan melewati segala kelemahan dirinya, sakit penyakit yang harus dihadapinya. Jangan biarkan mereka ada dalam keputusasaan dan dalam kecemasan. Namun biarlah mereka boleh justru melekatkan diri kepada-Mu senantiasa. Bagi setiap pribadi dengan segala harapan, damba, cita-cita, kerinduan. Kiranya Engkau pula Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka dalam juang mereka semua. Seberapa yang Tuhan kehendaki, Tuhan berkati. Demikian kami pun menyatukan hati memohon berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas rumah tangga dengan segala gumul kami. Dalam kerja dan karya usaha kami mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami mempercayakan kepada-Mu Tuhan. Pada karya kasih Tuhan. Bukan kepada kekuatan kami sendiri, kehebatan, kepandaian, namun
kami letakkan pula dalam pengharapan kami akan berkat penyertaan-Mu. Demikian pula Tuhan, kami bersatu hati memohonkan berkat bagi kehidupan bersama kami gereja-Mu. Seluruh kerja dan karya kesaksian pelayanan kami Tuhan berkati. Biarlah melalui hidup gereja-Mu kami boleh mewartakan karya Kristus bagi semua orang. Demikian pula Tuhan, kami mohon berkat campur tangan Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tetap memohon campur tangan-Mu Tuhan, hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami untuk membawa kehidupan bangsa ini senantiasa ada dalam nilai keadilan, kebenaran, cinta kasih kemanusiaan sebagaimana Tuhan tetapkan bagi kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi. Bapa Surgawi, dalam Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena Engkau memberkati tanggung jawab kami dan anak-anak kami yang telah menyelesaikan studi mereka pada tahun ajaran sekarang ini. Sebagian besar anak-anak kami akan memasuki masa liburan, berkat penyertaan-Mu Tuhan bagi mereka, perlindungan-Mu dalam mengisi liburan. Demikian pula ketika harus mencari tempat studi yang baru, Tuhan, Engkau yang memberkati, dan kami percaya Engkau pun menyediakan tempat yang baik bagi anak-anak kami untuk melanjutkan studi mereka. Demikian kiranya Engkau memberkati orang tua yang mengupayakan dan berjuang untuk memberikan fasilitas studi bagi anak-anak. Bukakan berkat-Mu Tuhan, Engkau yang memampukan semua orang tua yang susah payah untuk melakukan itu dengan hasil yang baik. Demikian kiranya Tuhan, Engkau memberkati pula anak-anak kami, saudara-saudari kami yang memutuskan untuk tidak melanjutkan studi namun akan bekerja. Tuhan, Engkau yang juga akan memberikan tempat yang terbaik bagi anak-anak kami, dan dari sana pula Tuhan menyediakan masa depan bagi kehidupannya. Demikian juga Tuhan, seluruh harapan, damba, cita-cita, kerinduan anak-anak-Mu kiranya tetap ada dalam berkat penyertaan-Mu dan pimpinan Tuhan sendiri. Ini doa syukur permohonan kami, ya Allah, lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang baik datang dari Tuhan, maka kehendak-Mu lah yang jadi. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui pemberian persembahan dengan mengingat sabdanya dalam kitab Amsal bab 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil persembahan dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Allah, sumber berkat yang memelihara kami penuh dengan kasih setia dan mencukupkan kami dengan berkat yang tiap pagi hari selalu baru. Kami serahkan persembahan syukur ini, sebab daripada-Mulah berkat ini kami terima. Tetaplah bimbing kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi persembahan yang hidup bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dalam warta sudah disampaikan, ada beberapa warga baru, dan sebagaimana tradisi kita, saya akan menyambut saudara-saudari kita yang menjadi warga baru pada saat ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya mengundang bagi Bapak Ibu yang tadi sudah diwartakan sebagai warga baru untuk ada bersama dengan saya. Saya mengundang Ibu Yuliana Sulistyo Hartanti, dan ini anak kekasih ya, Clay Christian Juano Rossi. Silahkan Mbak Yuli, dan panggilannya siapa ini? Panggilannya Clay. Clay, silahkan Clay. Lalu ada Bapak Suwandi. Pak Wandi, monggo bisa juga di sebelah kanan saya. Dan Saudari Maria Monica Dewi Gracia, Monik. Silahkan ke depan Monik.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti yang tadi sudah diwartakan, ini saudara-saudara kita warga baru, silakan buka masker dulu supaya bisa kelihatan yang mana. Nanti kalau ketemu di jalan, ketemu tutup masker kan nggak kelihatan gitu ya. Yang pertama Ibu, saya panggil Mbak Yuli ya. Mbak Yuli dan Clay. Clay sekolah di mana? Di sekolah Betani. Kelas berapa? Kelas 2 sekolah Betani. Mbak Yuli dan Clay tinggal di Jalan Indraprasta 1 nomor 7 Bendosari. Namun tadi diwartakan bahwa Mbak Yuli akan masuk wilayah pelayanan kelompok Yohanes. Dan Mbak Yuli dan Clay tercatat nanti di kelompok Yohanes. Biasa begitu ya Bapak Ibu, ada di mana, masuknya kelompok mana, ya enggak apa-apa juga gitu ya. Bu Yuli tinggal di Bendosari, aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari sebagai wira swasta. Wira swasta Mbak Yuli ini instruktur senam gitu ya, instruktur senam. Oke. Selamat datang Mbak Yuli di GKJ Sitomukti dan selamat bersekutu bersama dengan kita semua. Tepuk tangan kita sambut untuk Mbak Yuli. Berikutnya di sebelah kanan saya Pak Wandi, Sugeng Rawuh Pak Wandi. Pak Wandi beralamat di Jalan Abioso 14, Dukuh Salatiga. Jadi masuknya ke kelompok Timotius. Pak Wandi ini sesungguhnya bukan orang baru di GKJ karena dulu sekali ya Pak Wandi ya. Asal beliau adalah di Pepantan Kemiri di Susuan ya. Artinya dulu sekali ada di Pepantan Kemiri, jadi GKJ Susuan. Ya, GKJ Susuan ya, GKJ Susuan. Namun sekarang lalu hijrah ke Sumatera dan baru lalu kembali lagi ke Salatiga dan bergabungnya di GKJ Sitomukti karena sudah berpuluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi administrasi masih ya masih begitu ya Pak. Jadi pada akhirnya lalu menyatakan diri untuk menjadi warga GKJ Sitomukti. Tinggal di Dukuh di Jalan Abioso. Aktivitas sehari-hari Pak Wandi? Saya wira swasta Abon Dendeng. Pengusaha dendeng, pengusaha abon Bapak Ibu, monggo-monggo ingkang ngersakaken. Pak Wandi pengusaha dendeng, pengusaha abon di Jalan Abioso. Sugeng rawuh Pak Wandi, Gusti berkahi panjenengan, Bapak Ibu terima sambut dengan penuh syukur Pak Wandi di GKJ Sitomukti. Yang berikutnya di sebelah ujung sana, Monique. Nama lengkapnya Maria Monica Dewi Gracia. Alamat di Jalan Argomulyo nomor 7, Ledok Argomulyo Salatiga, masuknya kelompok Petrus. Gitu ya. Aktivitas keseharian apa, Non? Desainer sama fotografer. Desainer dan fotografer melengkap ya, ada yang abon, ada yang foto-foto di situ. Jadi Maria Monica Dewi Gracia, Monique, aktivitasnya sebagai fotografer dan desainer, tapi banyak di Solo ya, daripada di Salatiga. Tapi kalau aktivitas weekend tentu ada di Salatiga. Masuk di kelompok Petrus. Saudara-saudara kita sambut saudara kekasih kita, Monica. Sekali lagi dengan penuh syukur, Pak Wandi, Mbak Yuli, dan Monica, selamat datang, selamat bersekutu di GKJ Sitomukti. Tuhan Yesus memberkati penjenengan semua. Kita sambut dengan penuh syukur saudara-saudara kita ini. Silakan untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdiri dan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya kami bersaksi bagi Kristus. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh.
kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasihnya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya